Emak-emak tangkap ular 3 meter dengan tangan kosong. Gerak-gerik emak-emak memang selalu tak luput dari perhatian warganet. Salah satunya adalah aksi seorang emak-emak dengan keberanian besar yang baru-baru ini viral di jagat media maya. Warganet dibuat heboh oleh sebuah video berisi aksi emak-emak yang berhasil menangkap seekor ular berukuran besar hanya menggunakan tangan kosong. Aksi nekat emak-emak tersebut berhasil direkam secara amatir oleh warga dan menjadi viral di sosial media. Dalam video yang diunggah oleh akun @mijan_la_2 di Twitter, terlihat seorang emak-emak berbaju hitam dan memakai rok sedang berjibaku menangkap ular dengan memegang erat-erat bagian buntutnya. Dia berusaha keras menarik ular keluar dari selokan agar tak melarikan diri. Emak-emak yang seorang diri tersebut bahkan sampai menggigit dompetnya agar dia lebih mudah untuk menarik badan ular. Setelah ular berhasil ditarik dari selokan, beberapa bapak-bapak membantunya untuk mengangkat ular tersebut. Dengan adanya bala bantuan, emak-emak yang tak diketahui namanya itu sigap memegang bagian kepala ular dan berhasil melumpuhkannya. Ular tersebut kemudian dipindahkan ke tengah jalan dan dimasukkan ke dalam sebuah karung untuk diamankan. Seperti dikutip dari keterangan unggahan pada Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023, diketahui bahwa kejadian itu dikabarkan terjadi di area perumahan Bukit Beringin, Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Ular berukuran 3 meter yang muncul di area pemukiman warga tersebut disebut nyaris akan memakan seekor kucing. Aksi berani emak-emak tersebut pun menuai beragam reaksi warganet yang dibuat melongo. Hingga kini video aksi emak-emak mengangkat ular 3 meter tersebut telah dilihat sebanyak 1,3 juta kali. Eh, Pak Karung, Pak! Aku mau motor bukti yuk. Astagfirullahaladzim. Cepet. Aku rawan ibu. Eh, kucingnya metu. Dompetnya gurine. Selamat, Mas. Allah Gusti. Butuh Mas. Ush, keren. Karung. Mangan kucing mau dilepas. Gur, saya tahu butuh Mas. Nah ini kok Pak Dwi. Thomas ki mangok. Ya Allah Gusti. Dibe mantan panji mrene iki. Heeh, panji petualang, Mas. Lah cuma pas ini kene bedibi. Lah, nek kan kucing mati biasa lho kok ana sing blebet wis budine sono wah mlayu wah. Mas Solasi, Pak. Dan iku wonten napa? Napa? Oh, niku badhe ngertos duwe aku. Iki gorene. Pelu foto ya Pak, Pak Rosi foto tuh ya. Bilang ban mau nih.